Jumpa lagi dengan saya HF Entertainment malam ini. Kali ini saya akan membahas kabar yang tentunya tak kalah menarik dari kabar-kabar sebelumnya mengenai pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar. Kabar di sini yang saya dapat begitu menarik. Rupanya lagu Angin Lesti Kejora itu tercipta saat Lesti Kejora sedang gosok gigi. Seperti apa? Simak pembahasan berikut ini. Inspirasi bisa datang dari mana saja. Seperti halnya Lesti Kejora, penyanyi dangdut jebolan ajang pencarian bakat yang baru-baru ini sukses dengan single terbarunya berjudul Angin. Lagu tersebut digarap Lesti Kejora bersama dengan sang suaminya Rizky Billar, di mana Lesti Kejora memantik Rizky Billar dengan notasi yang ia rekam, sedangkan Rizky Billar menulis lirik lagunya. Namun siapa sangka dalam terciptanya lagu tersebut, notasi yang menyentuh dari lagu tersebut tercipta saat Lesti Kejora sedang melakukan aktivitas sehari-hari, yakni mandi. Notasi lagu tersebut tercipta saat dirinya sedang menggosok gigi. Dibikinnya lagi mandi, lagi gosok gigi. Tapi full kalau dedek mah kalau bikin-bikin gitu tuh. Terang pemilik nama Lestiani Andriani itu. Lagu Angin dirilis pada tanggal 11 Januari 2024. Di berbagai platform musik digital seperti Apple Music, Spotify, Langit Musik, YouTube Musik, dan TikTok Musik. Lagu ini juga dilengkapi dengan video musik yang disutradarai oleh Rizky Billar sendiri. Video musik ini menampilkan adegan-adegan romantis dan haru antara Lesti dan Cinta Brian, mengisahkan seorang istri yang harus ditinggal sang suami karena tewas dalam tugas. Lagu Angin sendiri bisa mewakili perasaan rindu kepada siapa saja. Ini lagunya mellow, tentang kerinduan, tentang LDR jauh. Tapi lagu ini maknanya gak hanya untuk pasangan aja. Bisa untuk orang tua, bisa untuk anak, bisa untuk sahabat, apapun itulah pokoknya, jelas Lesti Kejora. Oke, kabar kali ini hanya di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.